Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali kita kumpul di sini walaupun ada ancaman badai tapi tidak badainya tidak jadi dan mudah-mudahan tidak ada lah badai ya. Karena kok serem banget. Oh ya. Kita akan ngobrolin tentang buku baru yang baru dicetak oleh tadi seperti disampaikan MC ini apa namanya masih hangat dari tempo apa publishing yang mencetak buku jurnalisme di luar algoritma. Tapi jangan kecele atau apa ya? Ketipu sama judulnya. Karena kemarin di Space ini udah didiskusikan di Space itu ada menurut saya sih ada banyak yang keliru karena judulnya algoritma seolah-olah ini ngomongin tentang internet zaman sekarang ya. Buku ini tentang reportase dalam catatan perjalanan ini yang penting apa namanya judul kecilnya di bawah itu karena memang isinya tentang perjalanan. Saya sudah baca buku ini nanti teman-teman silakan baca dan rasanya ini tepat sekali diterbitkan jadi buku karena ini bisa menjadi apa ya contoh bagus bagaimana seharusnya jurnalisme itu ditulis. Gitu. Ini catatan perjalanan Arief Zulkifli kemana-mana ada. Ada apa ya? Ada Putrajaya, ada apa tuh ke toko buku yang hey. Seru hey ya di apa Scotland. Kemudian ada ke Swedia dan seterusnya nanti baca sendiri aja. Tetapi apa namanya sebagai saya wartawan di Tempo, anak buahnya Pak Arief tentu saja. membaca buku ini buat saya sebagai wartawan juga rasanya iri. Apa namanya menjadi wartawan ternyata punya banyak keistimewaan bisa kemana-mana dan bisa menuliskannya sehingga apa namanya kenangan pada tempat itu terdokumentasi. Tapi buku ini menjadi istimewa karena Pak Arief itu bisa mendokumentasikannya dengan sangat benar. Ini kita ngobrol apa rahasianya. Tapi sebelum itu saya kira kita perlu penjelasan dari penulisnya mengapa judulnya jurnalisme di luar algoritma padahal tidak ngomongin algoritma. Silakan Pak Arief. Makasih Pak Ja. Makasih semua teman-teman dari Kios Jojo Kios, dari Tempo Publishing, ada kawan-kawan lama ngumpul, ada Hari Bungkuk, ada Wayan. Makasih semua sudah hadir. Dan makasih juga pada cuaca yang membuat acara ini tetap berlangsung. Akhirnya Brin dan BMKG dikalahkan oleh Rara. Iya ya. Baik, sebetulnya ketika mau merumuskan gini, saya punya banyak tulisan yang oleh penerbit Tempo Publishing diusulkan untuk diterbitkan dalam bentuk laporan perjalanan. Sebetulnya laporan yang saya tulis itu macam-macam, nggak semua perjalanan gitu. Saya bikin reportase biasa, bahkan kalau dilihat di situ salah satu chapter yang ada di situ perjalanannya itu di Jakarta gitu, ada di Stockholm, di Swedia, di mana-mana gitu, tapi ada di Jakarta. Nah kita akan diskusi kenapa Jakarta itu saya masukkan sebagai perjalanan. Tapi poin saya adalah ada dua hal yang penting di sini barangkali juga buat kita yang mau belajar jurnalistik. Pertama adalah pentingnya reportase dalam sebuah liputan dan kedua baru perjalanan gitu. Kenapa reportase? Karena sekarang ini kalau kita lihat jurnalisme online ya ini relevan dengan pertanyaan Bagja tadi, aspek-aspek seperti itu nyaris ditinggalkan gitu. Jadi orang wartawan itu menjadi sekedar juru catat begitu, malah ada yang lebih sarkastik lagi sering menyebutnya sebagai wartawan itu tukang tampung ludah gitu. Ludah narasumber. Jadi sumbernya lewat, apa pendapat Bapak gitu. Pendapat tentang apa? Ya terserah, pokoknya pendapat Bapak. Kita sering sekali dan saya tuh kesel gitu melihat perkembangan-perkembangan itu jadi pemahamannya semakin cetek dan karenanya di situ saya sebut bahwa jurnalisme yang berusaha dikembangkan dalam tulisan Tempo sebetulnya ini bukan khas saya. Orang-orang sebelum saya di Tempo juga melakukan hal yang sama adalah melihat dan reportase itu pada dasarnya kan merepresentasikan kembali apa yang kita lihat lewat jurnalisme tulis tentu saja sehingga orang yang membaca itu dapat satu gambaran yang kurang lebih sama dengan apa yang kita lihat. Tentu nggak bisa sama persis
kalau kita belajar semiotika tuh nggak ada tuh yang sama persis, tapi diupayakan sama gitu. Itu yang reportasenya. Yang kedua adalah soal perjalanan. Kenapa perjalanan penting? Di dalam pengantar saya sebutkan perjalanan itu memberikan satu energi kepada si wartawan karena dia menemukan excitement. Jadi apa bahasa Indonesianya? Keterperangahan gitu ya. Keterpukauan gitu. Kita kalau lihat hujan di sini sama lihat hujan di barangkali di Papua, di pelosok begitu, atau di Eropa, di Amerika, di Afrika, barangkali kita dapat feels yang berbeda gitu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, buat teman-teman yang suka travel, pasti bisa merasakan bahwa seluruh hal yang bisa kita raba dan kita rasakan dengan indera di dalam perjalanan itu memamerkan pesonanya. Jadi semua itu mempesona gitu, awan, langit, hujan, semua itu menarik dan mempesona karena kita baru gitu. Tapi kalau Anda seminggu sekali pergi ke Paris, barangkali Parisnya menjadi sesuatu yang biasa saja gitu, tidak ada excitement. Tapi kalau Anda pergi ke tempat baru itu dan penuh kejutan, dan karenanya kemudian kita tertrigger untuk mengamati dan menemukan suspense di dalam perjalanan kita gitu. Iya, pertanyaan apa namanya ya buat Pak Arief yang udah 30 tahun jadi wartawan, enak aja ngomong excitement, tua banget gue. Masalahnya kan buat kita yang awam, bagaimana menghidupkan excitement itu ketika kita menemukan satu yang apa yang buat kita terperangah tadi? Ya gimana ya, wartawan itu modalnya excitement menurut saya. Modal dasar dari seorang wartawan itu dia harus excite gitu. Saya punya pengalaman untuk memberi contoh, misalnya ketika Aceh lagi sering-seringnya konflik gitu ya. Setiap Senin kami rapat perencanaan, saya redaktur politik waktu itu, saya selalu telepon teman-teman saya di Aceh, ada perkembangan apa di sana? Waktu itu belum ada perdamaian. Dijawabnya gitu, nggak ada bang, nggak ada yang bisa ditulis bang, udah biasa aja. Loh, saya dengar kemarin ada bom di sini, orang mati, mayat berceceran gitu. Itu kan biasa bang, itu biasa di sini. Apa yang mau ditulis gitu? Jadi dia sendiri kehilangan excitement atas apa yang dilihatnya, karena ya hari-hari dia sudah lihat itu. Anda bayangkan yang terjadi sebaliknya, kalau ada seorang wartawan baru, mungkin perempuan, mungkin laki-laki, tidak punya pengalaman jurnalistik, selalu masuk ke satu media yang redaktornya kayak bagja, dikirim untuk liputan tentang penjara di sebuah polsek tertentu, katakanlah di Jakarta Utara. Maka dia akan melihat sesuatu yang luar biasa dari peristiwa itu. Oh gila ya, ada penjara ukuran 10x10 tapi yang diisi oleh 50 orang, berdesak-desakan, nggak pakai baju, bau keringat, bau muntah, bau dan sebagainya gitu. Jadi semua yang memancing excitement dia gitu. Saya tidak mengatakan excitement itu harus sesuatu yang indah ya, salju dan sebagainya, tapi sesuatu yang mengerikan, menjijikan dan sebagainya itu juga excitement, dan itu bisa mendorong orang untuk menulis. Oke. Ya, ini memang di space saya tanyakan juga, saya kira layak diajukan lagi. Excitement atau keterpukauan itu beda tipis sama kegumunan. Maksudnya apa namanya, gumun itu apa ya? Apa namanya? Heran. Iya, apa? Dikit-dikit heran gitu. Nah, bagaimana kita mengelola kegumunan kita terhadap satu peristiwa atau terhadap apa yang kita lihat sehingga itu menjadi berharga buat pembaca? Misalnya Pak Sakur ke mana? Ke pameran otomotif gitu. Buat saya yang bukan wartawan otomotif, yang tidak ngerti mobil, ngelihat mobil bisa jalan sendiri, gumun kan? Tapi buat Mas Akur tidak gumun. Dia tiap hari nyetir mobil itu. Nah itu bagaimana supaya orang seperti, karena pemirsa saya itu Pas Akur dan Wayan yang tidak punya mobil apa namanya, apa istilahnya itu, autopilot. Tesla, apapun. Saya, tulisan saya ketika melihat pameran itu ingin dibaca juga oleh Pas Akur, ingin dibaca juga oleh Wayan gitu. Dua pemirsa yang apa namanya, berseberangan pengetahuannya, supaya hal tidak gumun itu seperti apa? Ya, memang butuh satu pengalaman ya, pasti ya itu ya, untuk sampai itu ya. Tapi yang pasti adalah kita tidak menjadi norak kalau kita menempatkan apa yang kita lihat itu dalam satu konteks tertentu. Okay. Orang yang bisa kita katakan gumun seumur hidupnya itu ada Danarto. Almarhum. Iya. Danarto tuh gumun terus gitu, ngelihat nama jalan gumun. Okay, kok bisa lucu ya gitu. Ngelihat lukisan pasti gumun gitu. Jadi Mas Gun dalam obituarinya pas
dan Naruto meninggal itu menyebut sebagai bocah 75 tahun gitu. Jadi unsur kebocahan itu ada terus, tapi di situ kan dia sensitif gitu. Dia sensitif. Nah, begitu juga ketika kita menjadi, kalau kita ngelihat salju misalnya, kita belum pernah ke negara empat musim lalu kita melihat salju, maka pasti kita gumun. Apakah gumun itu disimpan atau dinyatakan, ya? Bisa dua-duanya. Tapi di dalam tulisan ketika kita menulis, "Wih, salju ya." Wih, salju ya. Cakep banget sih. Itu pasti norak gitu. Apaan sih lo nulis gini gitu. Tapi kalau kita letakkan dalam sebuah konteks tertentu, dia menjadi indah. Gitu. Saya kasih contoh ya, barangkali ini sebetulnya mancing supaya teman-teman baca. Saya menulis awal sekitar bulan Januari 2021 untuk kepentingan pribadi gitu, saya pergi ke Amerika mengantar anak saya, dan pulangnya saya menulis di pesawat dari Iowa, kota tempat anak saya tinggal, menuju Jakarta lewat Tokyo gitu. Nah, dalam perjalanan Iowa-Tokyo tuh saya ngerasa kehilangan banget itu ya. Saya kira biasa lah buat apa namanya, orang tua yang baru pertama ditinggal anaknya jauh gitu. Nah, apa yang saya sebut dengan salju kemudian menemukan konteksnya. Gitu. Dua pekan aku menginap di kamarmu yang tak lapang. Berhari-hari dari jendela kita melihat salju jatuh, berhamburan seperti jutaan peri kecil, luruh mencari tempat bermukim, bersama, menua, untuk kemudian mengucapkan selamat berpisah ketika semi tiba. Di bandara itu, semi tak tiba, tapi kita berpisah. Nah, itu kan berkonteks gitu. Jadi, si salju itu berkonteks gitu. Okay. Kalau nggak berkonteks, dia nggak bunyi. Okay. Itu aja. Iya, ya, kalau menuliskannya salju jatuh, apa udara dingin, ya wayang udah merasakannya ketika sekolah di Inggris kan. Ya, dan ketemu jodoh sebelahnya gitu. Artinya apa tadi yang dibacakan paragraf di apa, ada tulisannya surat buat N itu yang ada di buku ini. Surat buat N itu tidak terbit di mana-mana, tapi terbitnya di Facebook ya. N itu maksudnya anaknya Pak Arief yang sekolah di lagi kerja di sekolah apa, kerja sekolah itu kan kita menangkap ada sesuatu apa ya, salju ditafsirkan dengan sangat prosaik. Nah, ini juga problem lain setelah kita gumun dengan salju, bagaimana kita menuangkannya. Maksudnya bagaimana supaya tadi apa kegumunan kita menjadi tidak norak. itu kan dibungkus dengan prosa. Gimana tuh mengasah? Ya mungkin mula-mula biarkan sajalah naluri untuk gumun itu ada di dalam diri kita. Biarin aja gitu, biarin, gak usah dimusuhin gitu. Karena gumun itu sebetulnya kurang lebih sama dengan excitement yang saya katakan tadi. Jadi pasti kalau orang pernah dimanapun itu, dia akan, saya katakan tadi, setiap impuls dari lingkungannya itu adalah sesuatu yang excited, dan karenanya dia menjadi gumun, kan gitu kan. Okay. Yang paling penting adalah menurut saya dia mencatat semua detail itu, dia catat sehingga dia kemudian mungkin pada hari itu atau malamnya dia sudah bisa mereka-reka kira-kira tulisannya seperti apa. Okay. Gitu. Nah, saya termasuk orang yang nggak bisa pergi jalan-jalan, nyatet, pulang terus nulis ini deh gitu. Saya agak nggak bisa tuh. Saya termasuk orang yang merencanakan. Gitu. Okay. Jadi kalau mau pergi, saya bisa dulu. Apa ya yang asik di sini ya? Gitu. Oh, ada toko buku keren tuh di sana. Oh, ada ini tuh gitu misalnya. Ya, itu kalau nggak, biasanya saya gagal tuh. Oke. Okay. Nah, kembali ke judulnya ya, tentang algoritma. Ini kan judul-judul di semua tulisan ini itu memang judul-judul yang tidak SEO friendly. Apa namanya? SEO itu? Search Engine Optimization atau Google Friendly. Misalnya judul di halaman 223 ya, Mendadak Frankfurt. Ya kita tahu ini plesetan dari Mendadak Frankfurt. Tapi ketika dituliskan Mendadak Frankfurt itu tidak akan diindeks sama Google, ya kan? Tetapi kan sekarang semua orang mencari Google ketika mau nyari Frankfurt, mau nyari apa suhu di Frankfurt, itu kan semua ada di Google. Ketika tulisan ini dituliskan seperti ini atau dituturkan seperti ini, pasti di luar jangkauan Google. Problemnya kan setiap penulis ingin tulisan kita dibaca oleh banyak orang. Kalau nggak masuk sistem Google, maka tidak akan dibaca banyak orang.
gimana mendamaikan dua pertentangan ini? Ya, saya bersyukur bahwa tulisan-tulisan ini umumnya dibikin ketika Google belum saya hapus sekarang. Jadi dalam hal itu saya selamat. Ya, gitu. Tapi kemudian belakangan tentu. Dan saya kira media sekarang bukan cuma Tempo, tapi media-media di luar negeri juga mencari siasat atas itu semua. Makanya kan ada aturan misalnya membuat dua judul gitu. Mendadak Frankfurt pasti enggak. Nanti kalau dimasukin Google nanti akan cerita tentang Frankfurt gitu kan. Sejarah kota Frankfurt, padahal sebenarnya bukan itu. Ini sebuah artikel tentang Frankfurt Book Fair. Okay. Jadi pameran buku terbesar di Eropa, Frankfurt pada tahun 2015 saya kesana gitu. Jadi itu, nah gimana caranya? Biasanya kalau di kita di banyak media itu bikin dua judul gitu ya. Ada judul yang ramah Google, ada judul yang prosaik seperti itu. Lalu dikasih pointers gitu ya, tiga paragraf di atas untuk meresumukan itu semua, karena di dalam algoritma itu orang pengen baca apa sih, mau cerita apa sih ini, gitu. Jadi, nah, tapi saya tertarik untuk melanjutkan pertanyaan Bagja. Sebetulnya orang udah jenuh belum sih dengan jurnalisme yang kita kenal sekarang ini gitu, jurnalisme cepat, Google friendly, dan saya di Dewan Pers sudah hampir 4 tahun dan saya menemukan banyak kasus di mana wartawan terperangkap dalam algoritma itu gitu. Jadi ini agak kesel ceritainnya gitu. Misalnya ada orang-orang yang nanya ke saya gitu, "Bang, ada press release nggak?" Jadi wartawan itu bukan wawancara tentang sesuatu hal yang penting, tapi dia jadi juru publish press release gitu. Dan kalau press release-nya gua salah-salahin 1-2 kata, ya dimuatnya gitu juga, artinya nggak diedit. Nah, Google sendiri, kalau saya ngobrol sama orang-orang Google, juga sebetulnya capek dengan kondisi ini. Dia tentu mendapatkan banyak keuntungan, tapi dia jenuh dengan potret bahwa dia adalah tempat sampah buat jurnalisme yang bermutu rendah, gitu kan. Nah, karenanya lewat berbagai kegiatan, dia sangat mendorong untuk ada tulisan-tulisan yang dalam, gitu. Versi lain mengatakan tulisan-tulisan seperti ini bisa dikatakan sebagai slow journalism, jadi jurnalisme lambat, gitu. Karena kan asumsinya kan harus cepat gitu, seolah-olah orang tuh nggak bisa nunggu gitu, oh hari ini ada badai atau tidak gitu, ya kan tunggu aja ntar sore pasti juga ketahuan ada badai atau enggak kan, kira-kira gitu kan. Tapi kan jurnalisme yang berkembang sekarang ini yang luar biasa. Anda tahu ada berapa jumlah .com di Indonesia ini? Hitungan kasar 400.000 website portal berita dengan berbagai macam-macamnya gitu. Kalau Tempo jelas, tapi ada Tempo Makassar yang tidak ada hubungannya sama Tempo. Kira-kira gitu kan? Ya, itu problemnya ketika ini yang saya rasakan juga ya. Ketika misalnya saya ingin ke Frankfurt, saya ingin ngecek di sana ada salju apa enggak. Tentu saya mengetikkan keyword di Google salju Frankfurt. Tentu yang muncul memapar saya di halaman pertama Google itu adalah tulisan-tulisan yang mengandung keyword salju di Frankfurt, ya kan? Sementara tulisan Pak Arief tadi yang judulnya Mendadak Frankfurt itu tidak ada sama sekali keyword salju di Frankfurt. Artinya apa? Tulisan Pak Arief udah pasti tersembunyi di halaman keberapa gitu, yang tidak akan saya klik. Nah, ini kan menjengkelkan ya. Maksud saya gini, tulisan Pak Arief yang bermutu tadi itu dikalahkan oleh, ini kok merasa terus ya, dikalahkan oleh tulisan yang hanya gara-gara punya keyword itu, lalu dia memapar saya. Ketika saya klik, itu tidak menghasilkan informasi apapun. Sementara tulisan Pak Arief punya informasi banyak yang saya butuhkan sebelum pergi ke Frankfurt. Ini pertanyaannya sebagai anggota Dewan Pers, bukan sebagai penulis. Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk tadi, orang seperti saya yang membutuhkan informasi, kita semua lah sebagai hamba Google, itu terpapar oleh informasi artikel yang punya informasi penting dan relevan dengan saya dan langsung dapat membacanya. Ya kalau itu sih mungkin pertanyaannya ke perusahaan pers ya. Okay. Perusahaan pers bagaimana mengatasi keadaan ini? Gitu. Saya udah katakan tadi gitu. Jadi kalau saya akan katakan di Tempo gitu, yang teman-teman saya sendiri, saya katakan nggak bisa kita terus-terusan begini. Kita memang harus mengikuti logikanya, misalnya memasukkan keyword gitu. Kalau Mendadak Frankfurt adalah cerita tentang pameran buku, ya pasti kita bikinnya pameran buku Frankfurt, atau
judul untuk Google-nya, okay. Judul untuk Google-nya dan keyword-keyword yang dimasukkan, hashtag atau apapun lah, kira-kira gitu kan. Tapi cara menulis yang prosaik, saya kira masih dipertahankan. Karena kalau enggak, menurut saya ya kita kalah gitu. Dan kepercayaan orang kepada media ya semakin lama semakin surut, ya. Gitu. Ditambah lagi ya itu dengan munculnya clickbait ya. 6 penyebab matinya Ratu Inggris. Nomor 3 bikin merinding. Nah, gitu. Come on. Yang nomor 3 itu sakit. Gitu. Jadi apa sebetulnya judul itu? Kecuali memang sekedar memancing orang untuk masuk. Tapi setelah itu apa? Orang kecewa kan? Ya orang kecewa gitu. Kemarin lagi ngomel juga karena menemukan Dewan Pers maksud saya, menemukan berita gini. Bupati Cianjur ditangkap KPK, ini isi garasinya. Begitu masuk ke dalam apa? Iklan Toyota. Jadi pakailah mobil ini gitu. Okay. Orang-orang di bagian apa CEO segala macam mengatakan bahwa itu native ad gitu. Iklan yang native, jadi menyamar atau menyublim dengan berita. Buat saya enggak bisa gitu. Enggak bisa. Anda membohongi masyarakat. Orang tuh bacanya kepengen tahu tentang kasus si Bupati Cianjur gitu loh. Jadi nggak usah gitu-gitu amat deh, gitu cari duit kasarnya kan gitu kan. Okay. Nah buku ini saya kira adalah sebuah ajakan kita untuk melihat jurnalisme dari sudut yang lain yang dikerjakan dengan cara yang enak, kita enjoy mengerjakannya, paling tidak saya juga sebetulnya bagus buat pembaca karena dia dapat sesuatu yang berbeda. Ya apa namanya menjengkelkan ya? Menjengkelkan dalam arti satu media tadi ternyata kalau dari penjelasan Pak Ari. Dan saya rasakan juga, ya kita memang sekarang dijajah Google gitu. Media harus, harus berkhidmat pada mesinnya Google. Harus mempelajari bagaimana cara Google mengindeks berita dengan keyword dan seterusnya. Saya nggak tahu itu bagus apa tidak dengan terhadap jurnalismenya. Tapi kalau melihat dari bukunya Pak Ajul tentu tidak bagus. Nah, tapi oke lah itu. Dan nggak ada juga orang Google di sini, jadi kita kata-katain juga. Kembali ke tentang jurnalisme perjalanan ya. Kalau baca buku ini rasanya itu ini catatan perjalanan yang sekali lagi tidak biasa. Orang kalau kita membaca perjalanan itu kan dari titik A ke B. Farid itu tidak A ke B, tapi di antara A ke B itu dia mengeksplorasi. Misalnya beliau ke Stockholm ngejar Hasan Tiro, yang Hasan Tiro tahu ya apa pemimpin KAM yang sedang exile di Stockholm karena dikejar oleh pemerintah Indonesia. Ketika ketemu siapa Pak Tironya nggak mau ngomong. Nah loh, tetapi Pak Arif itu bisa menuliskan cerita 4 halaman tentang orang yang tidak mau ngomong. Nah itu gimana kuncinya? Iya, harus agak flashback ke belakang ya. Flashback ke belakang ketika itu tahun 2001 ya. Waktu itu pemretnya masih namanya Bambang Harimurti. Okay. Saya itu masih junior lah gitu, tapi sering nulis tentang Aceh gitu. Nah, majalah Forum Keadilan tetangga kami waktu itu memuat wawancara khusus dengan Hasan Tiro. Okay. Panas dong gitu sebagai kompetitor kan, panas. Terutama pemret nih. Dia ragu apakah wawancara yang diakui di situ sebagai wawancara per telepon itu dilakukan terhadap Hasan Tiro atau orang lain yang mengaku Hasan Tiro karena sudah jadi rumors bahwa Tiro itu meninggal atau setidaknya sakit karena stroke gitu. Nah, terus dia minta saya untuk kamu cari deh ke sana pastiin masih hidup atau enggak, kira-kira gitulah. Kira-kira saya butuh waktu sebulan untuk cari jalur begitu, mana-mana dan ketemu dengan satu momen di mana saya bisa berangkat, yaitu perundingan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan kedua waktu itu diselenggarakan di Wina, antara perwakilan Indonesia dengan perwakilan GAM. Perwakilan Indonesia waktu itu dipimpin sama perwakilan tetap Indonesia di Wina, Pak Hasan Wirayuda, yang belakangan kemudian menjadi Menteri Luar Negeri gitu. Yaudah saya berangkat ke sana, sampai sana saya dibohongin karena tadinya itu katanya diselenggarakan di kantor Henry Dunant Center di pinggir Danau Lemang, di sana, di satu tempat yang sangat permai gitu menurut saya. Begitu saya sampai ke kantor Henry Dunant Center, kosong, nggak ada orang gitu.
nggak ada orang, terus saya tanya kayak penjaga gitu, oh kami nggak tahu gitu, oh saya dibohongin gitu. Ya. Terus saya kontak sana kontak sini, Pak Hasan Wirayuda merasa bersalah karena sebetulnya acara itu disembunyikan di kota lain yang jaraknya 2 jam perjalanan dari Wina gitu. Jadi saya nggak kejar tuh ke sana, tapi saya janjian sama Pak Hasan, Pak, Bapak mesti ceritain apa yang terjadi di sana. Oke, ntar malam kita ketemu. Nggak ada media lainnya? Saingan saya cuma satu, yaitu RCTI, dua, RCTI sama Radio Nederland, okay. Tosi, Abu Dhabi Santoso, wartawan senior banget, wartawan radio gitu. Saya kesana, lalu kemudian malamnya saya ketemu sama Hasan Wirayuda dalam sebuah makan malam. Tapi beberapa hari kemudian saya approach orang-orang GAM yang tinggal dan sedang berada di Wina untuk mendampingi itu. Ya nama-nama yang sekarang kita kenal lah, ada Malik Mahmud, Zaini Abdullah, belakangan kemudian menjadi gubernur. Saya nggak dikasih akses sama sekali, gitu. Ya ketemu kami aja, gitu. Wali Nangro maksudnya, ada di mana? Ada dia hotel di atas, tapi kamu nggak bisa ketemu. Gitu. Disembunyikan sekali, gitu. Ya saya tahu bahwa battle saya memang bukan di Wina, tapi di Stockholm. Nah 3 hari di sana, mereka kembali ke Stockholm, saya dengan pesawat berbeda ke Stockholm. Nah saya udah punya skenario tuh. Kalau saya nggak bisa ketemu sama sekali, at least saya menceritakan kehidupan orang-orang Aceh yang menjadi exile di sana. Itu banyak jumlahnya gitu. Dan karena bosnya si Hasan Tiroda di sana, dia menjadi pusat gerakan gitu. Mereka berdemonstrasi pada hari buruh dan seterusnya begitu. Sampai satu hari setelah saya merasa selesai dengan liputan kehidupan exile di sana, yang saya tulis juga di dalam buku ini, saya kemudian enggak bisa nih, saya harus ketemu nih. Nah, terus saya coba cari tahu. Saya keliling ke sebuah kawasan yang namanya Albi. Jadi nama Albi itu saya peroleh dari surat menyuratnya GAM kalau mereka bikin press release di Aceh sana, kalau ada apa dia bikin press release dan selalu markas GAM PO Box sekian Albi Stockholm gitu. Nah, Albi itu kayak Depok gitu. Jadi pinggiran kota dan pola dari kota di sana adalah stasiun kereta lalu kemudian apartemen kira-kira gitulah. Nah, saya udah sempat ke sana tapi nggak ketemu kan di mana. Kemudian saya coba-coba tanya-tanya dari orang-orang Aceh yang berseberangan faksi dengan kelompok yang Hasan Tiro. GAM itu faksinya macam-macam begitu dan bahkan di sana sendiri ada 2 faksi. Jadi saya dikasih tahu, ditunjukin lah kira-kira tempatnya lalu saya ke sana. Gak bisa masuk lah, namanya apartemen kan dikunci semua kan. Ya udah dingin-dingin tuh saya tungguin sampai ada ibu-ibu pulang dari supermarket. Saya tanya orang lokal ya, orang Swedia. Ya. Saya dari Indonesia, saya cari orang ini. Wah kami nggak tahu deh dong. Boleh nggak saya masuk? Karena di lobi itu ada daftar nama gitu. Ada nama Tiro. Dari luar saya lihat DHT. Oh. DHT itu kalau di Aceh Dr. Hasan Tiro gitu. Terus saya masuk, dibukain sama selesnya si ibu itu masuk, udah saya biarkan aja ibu itu naik, di situ ditulis DHT lantai 5 gitu, begitu tuh saya naik, untungnya liftnya nggak dipasangin kartu, gitu. Jadi saya bisa masuk, begitu saya masuk ya udah saya pencet kamar yang dimaksud dan dia keluar dengan sosok yang sama sekali berbeda dari appearance dia ketika perundingan, lu kan perlente pakai jas, minum wine gitu kan, nah ini orang tua waktu itu 75 tahun sendiri. Dengan baju lusuh, kaos kaki yang melorot, rambut yang berantakan. Dan kalimat pertanyaannya adalah, who are you? Dibilang, kamu siapa? Ya saya jelaskan bahwa saya Arif dan gini-gini. Oh iya, saya dengar, saya ingat nama kamu karena kamu cari saya ya. Oh iya betul. Boleh gak masuk? Gitu kan. Boleh masuk. Tapi kamu tahu dari mana tempat ini? Ya saya cari lah, saya gimana sih namanya wartawan. Dia sibuk mencari tahu siapa yang mengirim saya ke sini gitu. Nah kok yang dilalah dia nggak ketemu nomor telepon orang yang bisa dia telepon gitu. Karena kalau dia telepon orang itu datang pasti saya diusir. Belum ada HP. Dua itu satu, mungkin udah ada ya. Mungkin udah ada. Selesai saya akan diusir gitu. Oh udah ada HP, saya bawa HP. Tahun 2000 kan? Sorry, 2001. Udah. BlackBerry lah minimal ya? Belum. Masih Nokia bata itu. Iya. Oke, terus ya udah. Terus ya saya bilang saya mau wawancara gitu. Not this time dia bilang gitu. Nggak sekarang. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau orang yang mau kita wawancarain nggak mau diwawancara? Okay. Kalau wartawan cepat tadi pasti pulang kan? Ya kan gak mau diwawancara, kan tugas gue wawancara. Oh kalau buat saya, gila apa, gue udah jauh-jauh kesini. Maka saya ulur kan, sehingga sampai 2 jam itu. Oh kamu siapa?
saya orang, saya lahir di, saya keluar dari keluarga Jawa sebetulnya, suku yang sangat dibenci sama Sentiro, tapi saya lahirnya di Lampung gitu. Jadi saya nggak mau ceritain Jawanya kan, saya lahir di Lampung, dan Lampung kan is part of your kingdom. Dia kan punya imajinasi Malaysia dan seluruh Sumatera kan. Oh kamu baca ini, kamu kuliah di mana? Universitas Indonesia. Oh dia marah banget itu. That's stupid gitu dia. Buat dia Indonesia itu kan sebuah gagasan yang absurd ya. Gitu. Nah semakin dia begitu saya semakin seneng kan, karena saya mengeksplor hal-hal yang bisa saya lihat. Iya kan. Orang kan nggak tahu kan dia ini siapa, udah mati belum, sakit apa nggak. Dan saya punya kesempatan itu gitu. Udah dia ya orang tua lah gitu. Tapi memang yang paling menyentuh ya buat saya adalah ketika dia saya bawain satu buku yang saya udah baca, naskah drama. Jadi dia itu menulis drama ketika dia perang gitu. Di Aceh tahun 78-79 itu dia nulis naskah drama. Gerilya. Dia sebentar kan perangnya, cuma setahun setengah gitu. Terus saya bilang, tanda tangan dong gitu. Ya, kayak orang blon gitu lah. Tanda tangan, oh kamu punya buku ini? Iya. Coba kamu baca. Gitu. Naskah drama, ada satu pengantar yang menurut saya sangat prosaik. Ditulis oleh salah satu menterinya, menteri kesehatan dia, tapi kemudian pecah kongsi. Tinggal di Stockholm juga tapi pecah gitu. Terus saya baca, nah di dalam naskah itu setiap bagian dari apa adegan itu ada musiknya gitu. Nah, jadi pada saat bagian itu saya baca, dia pergi ke pojok gitu, dia hidupin kaset, itu masih kaset. Saya ingat betul Air in G String gitu, Bach gitu. Diputerin gitu. Wah saya kan terdorong kan untuk mengeksplor itu kan, jadi bacanya tuh saya dramatisir gitu. Jadi dia yang sampai gitu. Jadi kalau Anda mungkin pernah lihat fotonya Rendra yang dipotret oleh Ed Zulverdi di dalam sebuah lakonnya yang dia begini ya, kira-kira gitulah gitu. Jadi ada satu drama yang saya nikmati betul gitu. Dan pada titik itu interview itu nggak penting, nggak penting sama sekali. Apa yang mau kita tanya? Apa pendapat Anda tentang Aceh Merdeka? Nggak bisa jawab dia. Dia nggak bisa jawab gitu, terbata-bata gitu kan, namanya orang sakit. Tapi dimensi kemanusiaan itu yang wah begitu pulang setelah 2 jam saya bilang waduh ini bahaya kalau dia menemukan nomor telepon kan. Saya bisa ribut nanti gitu. Jadi setelah 2 jam kira-kira saya pamit gitu. Oh kok bisa? Kok dia kaget gitu karena sebetulnya apapun bisa terjadi di situ. Iya. Kalau dari dengar cerita tadi dan nanti Anda baca, saya sudah baca cerita Sentiro itu waktu terbit di majalah Tempo. 2 jam bersama Sentiro itu kita dapat banyak hal. Ada sejarah Aceh, ada konteks kenapa Hasan Tiro itu memberontak. Nah ini pertanyaan sebetulnya. Membaca ini, itu ada keberpihakan dari Pak Arief terhadap Hasan Tiro. Kalau dibaca oleh Ria Mijan Ria Kudu, marah pas itu. Ini kok penulisnya pro gang gitu. Tapi buat saya yang tidak apa namanya dan konteksnya mungkin dibaca zaman sekarang, itu merasakan bahwa Hasan Tiro begitu tuh ada argumennya. Jadi misalnya dibaca di situ bahwa Hasan Tiro tuh menerjemahkan konferensi meja bundar dan resolusi PBB ketika apa tuh Belanda jatuh ke Jepang ya. Belanda itu mengatakan bahwa kekuasaan wilayah Hindia Belanda itu jatuh ke tangan orang lokal, ya kan? Nah tangan lokal itu tangan lokal itu ditafsirkan oleh Hasan Tiro. Ini harusnya kembali ke masyarakat adat gitu. Jadi nggak ada gagasan Indonesia itu. Gagasan itu hanya Soekarno. Maka itu absurd. Jangan begitu dong. Saya mau negara sendiri ya. Jangan direcokin sama Indonesia. Kira-kira gitu. Tapi itu kan semua itu butuh pengetahuan. Maksud saya kalau Pak Arief datang ke sana tidak tahu Bach, tidak tahu apa namanya sejarah Aceh sebelum Hasan Tiro, itu juga pasti tidak akan menghasilkan buku ini. Ya kan? Nah maksud saya, bagaimana kita tadi keterpukauan tadi itu menghasilkan sesuatu yang berharga ketika kita bertemu dengan objek yang mau kita reportasi. Betul. Menarik ini. Ya berat. Udah pertanyaannya. Udah. Silakan dijawab. Iya pasti nggak mungkin lah saya pergi ke sana kalau tidak ada turbulensi di Aceh dan di Indonesia, gitu kan? Kita tahu bahwa setelah Soeharto jatuh,
itu kaum separatis katakanlah begitu ya, Papua, Timur-Timurnya lepas ya. Lalu Aceh yang juga punya sejarah perlawanan yang sangat panjang pasti juga menghendaki diperlakukan sama lah dengan Timur-Timur gitu. Ada jajak pendapat kan maunya kira-kira begitu. Jadi pasti sudah jadi isu dan saya udah bolak-balik ke Aceh ya. Gitu. Jadi saya udah ya udah macam-macam lah gitu. Di sini juga saya nulis tentang macam-macam lah tentang Aceh agak banyak gitu. Jadi ketika saya liputan-liputan itu tentu nama Hasan Biro menjadi relevan kan? Dia menjadi relevan sebagai bagian dari pergulatannya orang Aceh. Okay. Apakah saya berpihak sama separatisme Aceh misalnya gitu? Saya berpihak pada apa ya aspirasi kali ya. Jadi aspirasinya yang saya hargai gitu. Dalam diskusi internal gitu waktu itu masih ada Mas Gun segala macam mengatakan bahwa ya kalau dia mau merdeka kasih aja merdeka emang segampang itu ngurus negara kan kira-kira gitu kan jadi buka aja pikiran kita jangan terpaku pada NKRI gitu apalagi NKRI die price atau harga mati gitu kan ya itu yang sering dipakai kan jadi kalau pikiran wartawannya terkungkung pada satu hal ya dia nggak bisa keluar itu semua Ya itu pertanyaannya presiden itu bolehkah jurnalis berpihak? Netralitas dalam jurnalisme itu ilusi. Jadi itu clear banget kalau buat saya gitu, ilusi. Saya mau nulis nih tentang diskusi ini di sebelah sana ada diskusi juga, tapi saya milih yang ini gitu karena menurut saya menarik. Ya itu kan keberpihakan, gitu. Cuman netralitas jurnalistik itu gini, netral di dalam inetralitasnya gitu, atau inetral di dalam netralitasnya. Kenapa? Karena kita dikasih rambu-rambu kan, dikasih aturan gitu. Lu boleh tidak netral tapi lu harus independen. Lu boleh tidak netral tapi lu harus objektif gitu. Kalau ada diskusi di pojok kios ya nggak bisa lu tulis 1000 orang datang karena itu tidak akurat gitu-gitu loh. Jadi lu boleh tidak netral tapi harus netral kira-kira gitulah. Dia akan memilih diskusi pojok kios sepanjang dia akan disebut netral dia berpihak ke sini. Dia tidak menjadi masalah keberpihakannya sepanjang yang nulis tentang diskusi ini dibanding yang sebelahnya tidak ada hubungannya dengan efek rumah kaca misalnya gitu. Ya itu soal independensi dan potensi untuk bias kan sebetulnya kan gitu kan kira-kira kan. Kalau Bagja penyuka perkutut begitu dan Bagja mengusulkan sebuah tulisan tentang lomba perkutut belum tentu tulisan itu menjadi bias. Belum tentu. Seandainya dia memenuhi syarat-syarat yang kemudian kita kenal sebagai news value atau nilai berita. Jadi kenapa lomba perkutut penting? Oh karena yang datang rame, Jokowi hadir, kira-kira gitu. Jadi ada magnitude-magnitudenya. Maka dia boleh ditulis meskipun yang mengusulkan dan yang menulis adalah Bagja. Bagaimana membuat si lomba perkutut itu tidak menjadi bias Bagja? Editing. Gitu loh. Jadi kalau Bagjanya udah bilang dalam lomba itu saya sebagai penulis mengkoleksi 50 perkutut juga itu udah pasti saya buang gitu karena Bagja menyemasukkan biasnya gitu interestnya gitu tapi cerita tentang perkututnya ya monggo gitu artinya empati terhadap Hasan Tiro itu tidak semata-mata diputuskan oleh Pak Arief ya tapi di tadi dengan Mas Gun dengan redaksi terbentuk dan lain-lain terbentuk artinya. Terbentuk artinya apa ini butuh newsroom yang independen. Ya. Empati itu tidak akan menjadi masalah sepanjang Pak Arief ini tidak punya hubungan keluarga dengan Hasan Tiro, kira-kira gitu ya. Kalau punya hubungan gimana? Gini, kalaupun saya punya hubungan, maka saya akan punya keuntungan yaitu saya punya akses. Kalau punya keuntungan. Tapi begitu saya masuk, saya pasti akan punya bias di dalamnya. Saya punya kesempatan untuk nulis, untuk ketemu, masuk ke dalam WC, kamar tidur dan sebagainya. Tapi pasti bias, gitu. Nah, yang menyetip bias-bias itu siapa? Proses editing, gitu. Jadi di dalam newsroom yang baik itu sebuah tulisan tidak pernah dibiarkan melenggang sendiri, gitu. Bahkan catatan pinggir pun kita tahu diedit. Gitu. Meskipun kalau dia edit mungkin marah ya, tapi nggak apa-apa, nggak marah ya. Bagja ini yang suka ngedit gitu, sebagai redaktur eksekutif. Saya marahin malah. Marahin. Siap. Karena dia jorok sekali nulisnya. Ini eno aja ya. Jadi kalau yang anda baca catatan pinggir yang begitu, itu sebetulnya udah hasil suntingan. Karena dia nulisnya jorok.
Ini off the record ya? Off the record? Tapi ada lagi. Oh iya. Ada. Bahaya. Oke. Ya ini di tag sama di tag. Iya. GM. Tapi dia gak nonton lah. Iya. Dari mana nih? Sorry Mas Gun. Ya oke, ya mungkin sampai situ aja kali ya. Kita ngobrol aja, yang punya pertanyaan silakan. Yang mau ngomongin tentang apa namanya pendapat jurnalisme, yang mau ngomongin tentang apa jurnalisme perjalanan monggo. Ini apa namanya kita ngobrol aja ya. Kita petik mungkin, lah. Mungkin saya nambah sedikit aja. Nambah sedikit aja ya. Kalau kita menangkap bahwa buku ini adalah prosa, itu satu oke. Kalau kita menangkap buku ini adalah prosa, maka yang harus saya katakan bahwa ini bukan fiksi. Itu dulu ya. Prosa itu teknik menulis ya. Ya, prosa itu teknik menulis. Prosa biasanya disandingkan dengan puisi. Kalau puisi itu bendanya X, tapi kemudian tulisannya diberi tafsir atas X itu sehingga langit itu tidak sekedar langit gitu ya. Kira-kira gitu kan. Tapi kalau prosa dia harus ketangkep jelas gitu bahwa maksudnya adalah ini. Nah, tapi prosa seringkali diidentikan dengan fiksi. Novel itu prosa. Novel itu prosa gitu. Tapi di dalam liputan perjalanan, fiksi itu nggak boleh ada. Itu sepenuhnya haram gitu. Sepenuhnya haram. Jadi kalau kita terinspirasi oleh sesuatu atau kita kagum pada sesuatu dan kita menulis dan di dalam tulisan itu kita menggunakan katakanlah metafora ya, metafora atau yang lebih luas lagi alegori misalnya gitu, dia bukanlah upaya untuk menyembunyikan fakta. Tapi dia adalah upaya untuk merepresentasikan fakta. Saya kasih contoh gini kalau mungkin terlalu ribet. 6 bulan setelah tsunami, saya bikin perjalanan yang saya rancang sendiri gitu, kira-kira 2 pekan untuk menyusuri kawasan-kawasan ex tsunami. Okay. Nah, saya jalan. Di satu tempat, saya mobil saya nggak bisa lewat karena jembatannya putus. Jembatan itu harus melewati apa? Diangkut oleh kapal yang ditarik dari ujung ke ujung kira-kira gitu, dan itu nunggu penumpang lah gitu. Jadi waktu itu gerimis sore gitu, kira-kira jam 4 gerimis, saya nunggu duduk di bawah pohon kelapa begitu sambil nunggu gitu, saya ngeliatin gitu. Barangkali peristiwanya biasa saja ya hutan lah gitu ya, ada pohon kelapa, ada sungai yang lumayan lebar, mungkin 10 atau 15 meter luas apa lebarnya gitu, ada event ya, fotografer kita yang sibuk merokok dan mungkin cari-cari sisa ganja gitu kan. Apalagi lah, jadi sangat biasa gitu. Tapi saya kan sudah saya katakan di awal bahwa saya kepingin perjalanan ini adalah kumpulan dari excitement. Jadi saya catetin gitu kan, Nah, waktu saya pulang dan menulis, saya ngerasa bahwa ada satu alat ucap yang nggak bisa saya ceritain hanya dengan mengatakan saya menunggu di bawah pohon kelapa hujan turun atau gerimis turun, itu nggak cukup gitu. Dia terlalu miskin untuk menggambarkan itu semua. Lalu saya teringat Khairil Anwar gitu, dalam Senja di Pelabuhan Kecil, yang menulis gerimis mempercepat kelam gitu. Nah, gerimis mempercepat kelam saya kutip dari Khairil untuk bukan untuk mengintervensi fakta dengan fiksi, karena puisi kan fiksi kita tahu ya, atau bukan sepenuhnya fakta, tapi saya meminjam itu untuk mendapatkan satu alat ucap yang tepat gitu. Dan buat saya gerimis mempercepat kelam itu kuat banget gitu. Anda pasti pernah ya berada dalam situasi kayak gitu, kayak musim hujan gini lah, jam 5 tapi udah gelap gitu, terus hujannya rintik-rintik gitu. Gerimis itu mempercepat kelam gitu. Nah, yang kayak gini ya dalam sebuah diskusi saya sempat ditanya, lu pakai Khairil kan di sini kan, berarti lu mengintervensi fakta dengan puisi gitu? Enggak, gua meminjam puisi sebagai alat ucap gitu, karena nggak cukup buat saya. Itu kira-kira. Iya betul. Jadi saya teringat nih dengan percakapan terakhir ini, maksudnya yang barusan, kita kan ada mengenal namanya jurnalisme sastrawi. Nah, di buku ini dibilang salah paham. Kita memaknai jurnalisme sastrawi. Apa sih barang itu? Oh iya. Ada kelasnya. Iya, ada kelas. Jadi pasti ada yang pernah ikut kan? Pernah ikut. Nah, jadi saya ngelihat memang jurnalisme sastrawi itu sebagai konsep salah kaprah ya. Okay. Seolah-olah jurnalisme yang dalam penyampaiannya diindah-indahkan gitu. Wih, diindah-indahkan gitu. Hujan turun.
diindah, padahal nggak gitu sebetulnya. Yang indah itu faktanya. Jadi Anda nggak bisa mengindah-indahkan fakta kalau tidak menemukan keindahan fakta. Oke. Okay. Akhirnya gitu. Jadi faktanya dulu, dan itulah kerja jurnalistik bukan kerja yang gampang gitu. Hmm. Ada satu tulisan yang saya edit dan yang nulis orang lain, tapi agak banyak gitu ya saya ngeditnya, tapi tentu nggak bisa saya masukin di sini, adalah peristiwa politik, yaitu ketika Megawati kalah oleh SBY dalam pemilu 2004. Ya kita tahu bahwa Megawati adalah incumbent menggantikan Gus Dur, tapi sebentar kemudian datang pemilu langsung dan yang terpilih ada SBY. Yeah. Nah, saya waktu itu redaktur di Politik mengutus wartawan untuk hadir di rumahnya Megawati. Gitu. Wartawan itu sahabatnya Mas Budi, namanya Ninil. sekarang Dewan Pengarah Antara. Yeah. Keren lah pokoknya. Yeah. Jadi Mbak Ninil ini karena dia dekat sama Mega dan sebagainya, nongkrong aja di situ. Enggak usah wawancara, saya bilang. Omong kosong lah wawancara, apa pendapat Anda tentang kemenangan, quick count, omong kosong, itu pasti udah habis sama .com. Yeah. Kita baru terbit minggu depannya lagi. Yeah. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengamati. Jadi dilihatin aja. Ada Taufik Kemas yang, aduh ini kayaknya kalah. Pram-pram, nyuruh Pramono Anung. Coba cek kita, daerah kita di Jawa Tengah gimana. Wah, menang tipis bang. Coba cek di sini. Guru, kau jangan pulang dulu lah, di sini dulu, kita semua tegang. Kira-kira gitulah gitu. Sampai sore, kemudian azan maghrib terdengar, orang tuh pulang satu-satu. Okay. Televisi yang tadinya menyiarkan quick count udah ganti dengan ketoprak gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang ironis banget gitu, dan menggambarkan kekalahan gitu. Dan terakhir si Taufik Kemas mau minum kopi, tapi kopinya udah habis. Jadi sampai sekopi-kopinya digambarkan gitu. Tapi buat saya itu bahan yang luar biasa. Yeah. Jadi waktu ngedit, waduh ini asik banget ini. Ini barang luar biasa nih. Saya bener-bener. Dan lahirnya sebuah tulisan judulnya Kopi Terakhir di Kebagusan. Okay. Sebuah peristiwa politik yang semua orang lihat. Iya, iya. Iya, silakan googling judulnya Kopi Terakhir di Kebagusan. Itu tulisan memang keluar dari apa percakapan tentang pemilu pada hari itu. Kita mendapatkan satu insight. Hal lain lah dari gegap gempita pemilu. Karena itu buat saya yang membaca itu menyegarkan. Nah, tulisan-tulisan di buku ini karena keluar dari hal-hal yang ada di permukaan tapi menyelam ke sebaliknya. Gitu ya. Kalau salah. Iya, benar. Makanya saya sering pesan-pesan nih ke teman-teman terutama yang muda-muda gitu ya. Kalau Anda mau bikin satu liputan yang berbeda, itu Anda harus mencari sesuatu yang berbeda itu sejak awal. Misalnya calon presiden terpilih gitu, besok mau dilantik gitu. Kalau wartawan biasa pasti dia berkumpul di DPR atau di istana karena di situ adalah tempat dia dilantik gitu. Tapi kalau wartawan yang berbasiskan reportase, buat dia itu udah habis itu lah gitu. Apa yang dilakukan? Dia minta izin untuk nginep di rumahnya si calon presiden semalam sebelum pelantikan. Karena seluruh drama ada di situ. Iya kan? Nyiapin jas baru, berdoa dan sebagainya gitu. Kalau ada sebuah rencana untuk penggusuran, Anda datang di situ memang menarik pasti. Gusur, orang nangis dan sebagainya. Tapi kalau Anda menginap semalam di lokasi penggusuran, Anda akan dapetin sesuatu yang berbeda. Bagaimana orang panik, mungkin menyiapkan perlawanan, pasang barikade atau apalah begitu, dan itu nggak dilihat wartawan lain. Tapi memang effortnya lebih gede-gede. Iya. Tapi kalau fun kan nggak, kenapa nggak? Kira-kira gitu. Mahal gitu. Mahal. Enggak apa sih, yang mahal biasanya bagus. Oke, mungkin sebelum saya lebih jauh soal menafsirkan, mungkin ada yang mau tanya atau mau ngobrol atau mau yang sudah membaca buku ini untuk berbagi cerita gitu. Silakan. Wah, ini Sakur. Yang pertama Pak Sakur, yang kedua yang belakang. Terus yang belakangnya lagi ada 4 orang. Oke, stop dulu 4 orang ya. Silakan Bang Sakur. Yang muda dulu ya. Pertama, selamat Bang Azul atas peluncuran bukunya. Memang berdiri dong. Berdiri. Depan. Mas. Biar kelihatan sama ini loh. Apa video? Janganlah. Jangan. Mas Budi. Mas Azul. Iya nanti Mas Azul. Kebetulan kayaknya saya ditakdirkan untuk datang ke sini karena
saya lupa hari Senin atau apa gitu ya, saya lagi buka-buka Facebook, tiba-tiba muncul lah postingan Mas Azul nih. Hmm. Artinya apa itu? Ini lagi di CBP. Takdir membawa takdir. Oke, oke. Lalu saya japri Mas Azul gitu kan. Oh, acaranya di sini. Oke, Bu. Nah, walaupun tadi ada prediksi badai ya, di rumah juga tadi udah bilang, dilarang keluar rumah kan. Iya. Karena ada badai, tapi saya nekat. Jadi, saya pernah di Tempo juga, teman-teman. Cuma saya tidak selama Bagja. Saya hanya 7 tahun di Tempo. Kebetulan saya pernah jadi editor, cuma ekbis ya, ekonomi. Nah ini terkait pertanyaan saya juga nih. Kalau Mas Ajus, pengetahuan saya kan memang politik ya, politik, mungkin humaniora begitu kan ya. Nah bagaimana dengan reportase kita untuk liputan-liputan ekonomi gitu ya. Saya pernah punya pengalaman menarik juga di liputan ekonomi, cuma tidak bisa ditulis di majalah Tempo. Karena? Ya karena tidak mungkin ditulis gitu kan. Iya, iya. Karena ekonomi itu paling banyak 2 halaman setelah saya. Iya, iya, iya. Di luar itu mungkin harus jadi headline ya. Iya. Yang nah, Mas Budi. Yang menentukan Mas Budi sudah. Nah, waktu itu editornya kan teman kita juga Mas MTQ gitu kan. Oh, temannya MT. Nah, pertanyaan saya itu, jadi bagaimana dengan peristiwa-peristiwa ekonomi gitu ya, sehingga kita bisa mendapat reportase yang prosaik gitu ya. Saya ambil contoh waktu itu saya disuruh mengejar pelaku korupsi gitu ya. Ini saya ingat banget nih karena itu membekas banget gitu. Cuma nggak mungkin dirosakan di majalah Tempo gitu kan. Waktu itu pelaku ekonomi, pelaku kok calon tersangka gitu ya. Pelaku apa kalau di googling tuh kasus korupsi Karahabodas. Oh. Nah itu calon tersangkanya itu anaknya mantan wakil presiden sekarang. Maksudnya periode siapa sih Pak Suka? Pak bukan sekarang ini. Oh. Periode Presiden Soeharto, Pak Sudarmono. Oh, oke. Okay. Nah itu sampai reportase saya tuh sampai ya itu tadi Mas Azul bilang ketemu orang, orangnya nggak mau jawab. Saya berhasil menemukan, tapi orangnya nggak mau jawab. Bapak, Anda digini-giniin calon tersangka. Dia nggak mau jawab. Dia hanya menjawab satu kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat karena menurut saya itu menarik gitu. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Oh. Jadi jawabannya hanya itu. Apa artinya? Saya bukan orang Jawa. Jadi teman-teman yang Jawa mengatakan saya kira-kira yang punya duit enggak datang-datang, yang datang enggak punya duit. Oh, gitu. Mas Entekil yang bisa menjadikan konteksnya itu. Nah, bagaimana reportase di setiap peserta ekonomi gitu yang kadang-kadang okay. Yang kering ya. Kering gitu kan dan mungkin ya di luar story-nya itu di luar substansi gitu okay. Kan tadi gitu. Nah, itu yang pertama. Oh, masih ada. Ya. Masih ada. Yang kedua. Iya, iya. Ini jadi inspirasi saya gitu. Saya kebetulan juga melakukan reportase. Kemarin saya melakukan reportase kecil-kecilan gitu ya. Saya kemarin nonton Piala Dunia. Wih, ngeri. Sendirian. Pakai modal sendiri. Nah, ini jadi inspirasi saya nih mau saya tulis. Iya dong. Nah, cuma persoalannya tadi kan Mas Azul mencatat gitu ya. Nah, ini enggak dicatat. Catat, cuma saya posting di IG. Jadi catatan itu saya sebar di di apa? Alhamdulillah lah. Iya, untung. Dulu Mas Ajo belum punya IG, kayak nggak ada IG dia. Jadi saya sebar di IG gitu. Nah, bagaimana kalau kita mentok gitu, catatan kita terbatas, atau kita tidak atau kurang mengelaborasi atau pada saat itu kita nggak terlalu reportasi gitu, nggak nggak melihat perhatikan tadi Mas Ajo cerita kos kakinya Pak Santiro melorot, gitu kan?
Nah, masa balik lagi gitu ya? Masa balik lagi. Masa kita googling gambar-gambar apa gitu. Itu aja. Oke. Okay. Ya. Makasih. Oke, okay. Yang pertama tentang bagaimana meliput peristiwa ekonomi, yang kedua bagaimana menuliskan sesuatu yang baru keingetan sekarang. Bahannya kurang lah gitu. Majalah Times itu dalam sebuah liputan wartawannya ketika meliput mereka tuh punya project namanya Country Report. Jadi biasanya wartawannya didatangkan ke satu negara terus meliput beberapa belas halaman di majalah Time atas judul si negara itu. Nah, saya ingat betul majalah Time wartawannya itu ketika meliput ke Brazil, bikin country report Brazil, dia tidak pergi ke bursa saham, dia tidak wawancara menteri keuangan. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke sentra penjualan pisang karena Brazil adalah satu negara eksporter pisang, dan naik truk pisang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini apa yang mau dikatakan dari situ? Dia pasti bisa riset lah tentang ekonomi Brazil, inflasi berapa, perbandingan harga dolar dan mata uang dia, itu semua bisa diriset. Yang tidak bisa didapat oleh riset adalah imaji, gitu loh, impresi atas sebuah peristiwa. Karena dia naik truk pisang, kira-kira begitu. Meta Dharma Saputra, kawan kita dulu di Tempo, sekarang pimpinan di Kata Data, itu pernah meliput tentang ulang tahunnya Lim Sio Leong di Singapura. Gitu. Tidak semua orang bisa masuk, harus ada undangan khusus. Dia menyelinap. Tapi memang waktu itu Meta kurang, menurut saya kurang bagus nulisnya dan karena kurang sensitif gitu. Jadi detail-detail yang sebetulnya bisa dia tangkap, misalnya mimik muka Om Lim ketika disalamin dan mengatakan saya dari Tempo Pak, karena kita pernah nulis berapa kali hal yang nggak bagus tentang dia, lalu kemudian jas yang dipakai, bau parfum, itu semua sangat bisa digambarkan. Makanya wartawan menjawab pertanyaan yang kedua, dalam hal kita meniatkan pada satu liputan yang berbasiskan reportase, itu seluruh indranya memang mesti dikerahkan. Jadi kalau ketemu dengan Sudono Salim, Om Lim di satu acara, itu jangan pernah ragu untuk mengelus jasnya, karena dari situ kita bisa mengukur berapa kualitas jasnya atau membuka tangan jas supaya kita tahu mereknya apa, dan dari situ kita bisa tahu gitu. Nah kalau kita berangkat dengan harga sahamnya Indofood begitu, ya pasti kita akan melupakan itu semua gitu. Udah pasti enggak, karena kepala kita pasti diisi oleh angka-angka, gue mesti jelasin ini gitu, padahal gitu. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi ekbis itu banyak banget yang bisa ditulis gitu dalam hal seperti ini. Wahyu Diatmika, Komang, salah satu bekas panel juga di tempat kita, itu pernah menulis tentang bangkrutnya keluarga Jarum yang di Surabaya, yang dia ini nguasain perdagangan tembakau. Jadi kalau setiap musim itu perusahaannya itu menghabiskan uang 3 triliun untuk membeli tembakau dan disimpan, karena nanti pabrik-pabrik rokok itu nggak punya stok, harus beli ke dia gitu, dan dia dari pemasaran Jarum. Nah si orang ini, saya lupa namanya siapa, itu Budi mungkin ingat, itu bangkrut karena perempuan gitu. Jadi ada lawan bisnisnya yang nanemin perempuan, lalu kemudian dia Sampurna yang Senturi kan, kasus Senturi gitu. Itu bagus banget, itu nggak ngomongin angka-angka, itu cerita tentang bagaimana dia ditipu sama si perempuan, harus uangnya ditanam di dia. Si perempuan ini adalah account manager atau apa di Bank Senturi yang kita tahu belakangan mati gitu kan. Uangnya si Sampurna ini, Budi Sampurna itu di situ belakangan meninggal karena sakit. Nah kayak gitu, jadi menurut saya mula-mula tentu saja cara memandang persoalan gitu ya. Jadi memang persoalan itu mesti didekati dengan satu cara yang lain. Nah, jawaban keduanya adalah bagaimana kita mengeksekusi tadi gitu loh. Nah, dalam hal ini menurut saya memang kerjanya 24 jam memang gitu. Jadi kalau itu yang saya tulis di pengantar, wartawan itu bukan sekedar pelancong. Orang yang berpergian. Kalau pelancong itu dia makan di restoran, dia akan makan, enak ya, foto, kirim di Facebook atau Instagram, lalu pulang, melipat serbet dan pulang gitu. Okay. Tapi kalau wartawan mau menulis tentang restoran itu, apa yang dilakukan? Dia resapi betul makanannya, dia mungkin masuk ke dapurnya, dia mungkin akan cari tahu ini nama makanannya apa, resepnya dari apa,
bumbu yang ada di dalam kuah itu apa, bahkan masuk ke dapur untuk mewawancarai juru masak. Gitu kira-kira. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu dia nggak bakal bekas kesini lagi, apalagi kalau perjalanannya jauh. Gitu. Ntar gue nulisnya apa nih gitu. Jadi wartawan yang menulis laporan perjalanan di kepalanya akan terus bekerja dan dihantui oleh kekhawatiran dia kehilangan momentum dan kehilangan detail gitu. Jadi selalu kalau saya itu selalu kebayangnya ntar kalau gue nulis ada yang kurang nih bahannya. Kira-kira dari mana nih? Kan nggak bisa nih. Google pasti bisa, tapi kan kita nggak bisa mendapatkan. Jadi gelisah gitu. Jadi memang wartawan itu gelisah gitu. Dan okay. Dia bisa menciptakan apa buku catatan berlembar-lembar untuk sebuah tulisan yang nggak terlalu panjang gitu. Gitu. Iya. Kalau boleh berpendapat dan menyimpulkan, peristiwa ekonomi tetap bisa ditulis prosaik. Syaratnya itu menuliskan dari sisi humannya, gitu ya. Apa namanya? Karena ekonomi itu peristiwa manusia. Iya. Oke, okay, semoga bisa memicu menulis buku ini seperti ini ya. Ya perjalanan ke mana? Ke Qatar itu kan tidak semua orang bisa loh, kecuali Pak Sakur dan Pak Budi. Mahal. Mahal. Saya nggak bisa ke sana. Sibuk. Sibuk. Soalnya nggak ada algoritma. Oke, yang tadi baju hitam. Karena dari sini nggak kelihatan. Ya. Oke. Okay. Ya, maju aja ya. Nama dan dari mana mas? Ya. Selamat malam, saya Haris, warga Jakarta. Mau nanya sih sebenarnya, saya tertarik karena buku ini dari judulnya ada catatan perjalanan ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita back 20 tahun terakhir tuh banyak banget penulis-penulis catatan perjalanan yang bukan niatnya mancong ya, ada Agustinus Bowo, Sigit Susanto, terus belakangan juga sastrawan banyak, Mbak Linda, Azari Ayubi, terus Mas Anton Kurnia juga akhirnya bikin catatan perjalanan. Kalau menurut Mas Azul dan Mas Bagja yang udah baca, karena kita sebagian mungkin belum baca gitu, apa yang membuat catatan perjalanan ini beda dengan catatan perjalanan yang sudah terbit sebelum-sebelumnya dari penulis lain? Itu aja sih. Silakan. Apa yang beda? Pertama mungkin niatnya ya. Ini tulisan jurnalistik gitu ya. Tulisan jurnalistik yang awalnya tidak diniatkan sebagai buku. Jadi tulisan yang muncul di Tempo begitu. Nah, ketika kita mendekati satu persoalan secara jurnalistik, kita nggak boleh ngejudge. Gitu. Jadi tidak boleh ada judgement, atau minimal lah, kita minimalisir judgement itu. Itu prinsip jurnalistik yang mau perjalanan, mau nggak perjalanan, mau slow journalism atau fast journalism, sama. Nggak boleh ada intervensi. Gitu. Bagja hadir dalam pertemuan ini, itu fakta. Gitu ya. Sayangnya, Bagja hadir dalam pertemuan ini. Sayangnya adalah sebuah intervensi atas fakta. Gitu loh. Nah, mungkin ini contoh yang ekstrim karena dalam tulisan kita kadang-kadang juga nggak bisa hindarin. Tapi yang saya mau katakan adalah sebuah tulisan jurnalistik harus bersih dari intervensi, karena fakta itu mulia lah gitu ya, mulia. Jadi faktanya itu nggak boleh diintervensi. Nggak bisa tuh ada sayangnya segala macam, pasti dibuang tuh kalau ada editor yang tertib gitu. Jadi semua serba fakta, dan karenanya kerjanya jadi lebih keras karena dia mengumpulkan fakta demi fakta dan tidak ada ruang buat judgement. Yang membedakan menurut saya adalah dia bukan review atas sebuah peristiwa, atau dia bukan bukan sesuatu yang didedikasikan pada satu tempat gitu. Misalnya, saya mau ke Paris ya gitu ya, saya mau ke Paris gitu. Mungkin kalau penulis perjalanan mengatakan, saya mau menulis tentang Menara Eiffel. Gitu kan, maka dia pergi, dia lihat, dia naik ke atas, dia baca sejarah tentang si Eiffel-nya gitu. Kalau wartawan yang melancong, dia pasti nggak bakal melihat gitu. Saya mau nulis tentang Eiffel, dia Google, banyak banget tulisan tentang Eiffel, apa bedanya gua dengan yang lain gitu. Maka apa yang dilakukan? Dia lakukan barangkali dia mencari satu kafe ya, di satu jalan di Paris yang dari risetnya ditemukan, kafe ini ternyata tempat nongkrongnya filsuf-filsuf abad itu gitu, abad ke-20 gitu. Itu ada, saya lupa nama satu kafe yang memang tempat nongkrongnya Marx pernah di situ gitu. Dia datang ke sana, tentu dia tidak ketemu, udah lewat kan. Tapi dia tanya gitu, bener kafe ini seperti yang ditulis oleh website-nya? Bener, di mana duduknya? Di situ. Dia duduk di situ, dia minum kopi di situ, dia mencatat, dan dia membayangkan dirinya berada dalam pergumulan pemikiran
100 tahun sebelum sekarang. Nah kalau itu kan dahsyat, kira-kira gitu ya. Jadi ya, itu bedanya menurut saya. Nah, JM dalam pengantar buku ini mengatakan bahwa, saya kira benar ya, bahwa tidak ada judgement di situ. Ya. Dia membandingkan dengan Mukhtar Lubis yang bikin apa? Melawat ya, bukan? Itu Adinegoro ya. Adinegoro melawat ke barat, tapi ada juga Mukhtar Lubis setelah itu. Nah kalau menurut Mas Gun, saya nggak baca Mukhtar Lubis, tapi menurut Mas Gun, Mukhtar Lubis itu apa? Indonesia di mata dunia. Indonesia di mata dunia yang menurut dia tuh masih judgement dan ngatain gitu, ngatain gitu. Jadi fakta itu diintervensi gitu sama si Mukhtar Lubis dia. Nah kalau di Tempo, ketika saya menulis itu, kalau saya mengintervensi fakta, udah pasti tulisan saya bakal di, lu nulis kolom apa nulis apa nih gitu, gitu kira-kira. Ada satu juga selain Mukhtar Lubis, judulnya Geography of Bliss, Geografi Kebahagiaan, ditulis oleh Eric Weiner. Itu juga sama seperti Mukhtar Lubis, dia datang ke satu negara dengan sebuah riset yang dia dapatkan, lalu dia apa namanya ngata-ngatain gitu, karena pengetahuannya itu. Tapi dia memang sejak awal dia mau bertenden. Jadi datang ke Moldova, dia bilang ini negara korup banget gitu. Gitu. Jadi dengan satu sikap ya. Dengan satu sikap datang ke situ tuh. Yaitu satu genre juga enggak apa-apa. Saya membacanya antara setuju dan enggak setuju. Itu kan tapi sebetulnya sih enggak, menurut gue sih enggak apa-apa juga. Dalam pengertian begini, saya mau menulis tentang satu negara yang paling korup berdasarkan indeks bla 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 gitu ya. Tapi kan dia enggak perlu mengatakan itu. Dia mengatakan dengan data dan dia mengatakan dengan reportase. Caranya apa? Kalau saya jadi wartawan itu, saya akan melanggar lalu lintas supaya saya ditangkap polisi. Ya. Nah, ketika ditangkap polisi, saya akan ditanya mau bayar berapa. Saya dapat satu deskripsi. Ya pasti perlu duit untuk itu kan? Untuk membuktikan loh. Untuk membuktikan itu, gitu. Atau apalagi gitu yang bisa kita lakukan untuk melihat bahwa memang korup dari hal-hal yang kecil, gitu loh. Karena saya tadi ditanya tentang komentar buku ini, menurut saya yang membedakan dari buku-buku perjalanan lain tadi ya, Geography of Bliss dan atau yang ini tulisan ini informatif sekaligus indah. Jadi informasinya relevan dan dituliskannya dengan hanya Pak Arief yang bisa menuliskannya. Saya nggak mungkin bisa, atau mungkin orang lain. Contohnya di halaman 139, saya asal buka aja dan langsung nemu di halaman paragraf pertama begini. Judulnya Makan Malam di Manila Bay. Bay atau Bay ya? Bay. Langit pecah ketika perang itu terjadi. 7 kapal perang Amerika Serikat berhadapan dengan 7 kapal Spanyol. Tanggal 1 Mei 1898, subuh menjelang, tapi matahari belum lagi terbit. Itu, buat saya itu informatif. Karena ternyata tanggal 1 Mei 1899 itu ada 7 kapal Spanyol dan Amerika yang berhadapan. Saya tidak tahu informasi itu. Berkat membaca ini, saya jadi tahu. Itu informatif. Tapi juga dituliskannya dengan cara indah. Tadi ada alegori misalnya, langit pecah ketika perang itu terjadi. Gimana langit pecah? Rupanya itu karena subuh menjelang. Dan fajar segera terbit. Gitu. Jadi dari malam ke pagi, saya bisa menerima alegori ini dengan dikatakan bahwa langit itu pecah. Mungkin ada orang yang tidak menerima, tetapi buat saya itu indah. Cara penggambaran tidak hanya sekadar malam berganti jadi pagi gitu, tapi dilukiskan dengan langit pecah. Di tempat lain mungkin saya tidak menemukannya, tapi menurut saya yang menonjol dari itu adalah informatif dan indah sekaligus. Tetapi yang informatif juga tetap relevan. Jadi misalnya tadi yang kenapa dikutip 1 Mei 1898 karena memang lagi ngomongin tentang sejarahnya Manila Bay yang didatangi oleh Pak Arief yang kemudian antara yang kini dan yang lalu itu dijalin atau diramu sedemikian rupa sehingga informasi sejarah tidak basi karena direportasikan pada saat itu ditulis atau menjadi aktual gitu. Ini tidak mudah tadi perlu referensi yang luas dan seterusnya sehingga mungkin hanya Pak Arief yang bisa menuliskan ini. Saya atau siapapun yang datang ke Manila Bay mungkin tidak merasakan sudut pandang seperti itu. Itu Mas, ya mungkin salah juga sih. Moga-moga bisa menggambarkan. Enggak pede. Mas Rodi kok gitu. Iya. Mana ya? Yang pakai topi ya, silakan Mas.
Selamat malam, makasih Mas Jun, makasih Mas Pagja. Aku Tohir dari Ciputat, tiap hari sehari-hari bekerja sebagai wartawan online ya. Aku pengen ngutip pernyataan wartawan di dalam algoritma ya. Aku pengen kembali ke pembahasan awal yang tadi sempat disinggung Mas Azul soal apa namanya, kita sekarang hidup di masa jurnalisme apa talking, kan kita tuh seperti menelan lidah apa ludah narasumber kita itu. Ya. Nah, pertanyaan gue itu kalau tadi yang jelas apa namanya dengar pernyataan Mas Azul tuh kayak jurnalisme kita itu kayak suram banget, itu kayak gak punya masa depan, itu akan berakhir seperti apa, apakah kita akan tidak ya semakin cetek memahami soal isu-isu gitu ya. Tapi gini Mas, yang mau aku tanyakan itu sebenarnya bagaimana kita mengakhiri itu ya. Karena kalau aku pikir soal bicara soal jurnalisme talking itu kayak perdebatan soal antara telur dan ayam. Ayam. Jadi siapa yang harus disalahkan, apakah pembaca atau wartawannya? Wartawannya atau media itu perusahaannya? Atau Google? Atau Google. Karena ekosistem kita sekarang kayak tidak membentuk apa ya, tidak mensupport gitu. Oke. Pembaca kita atau masyarakat kita tidak mensupport kualitas-kualitas jurnalisme yang baik gitu. Sehingga akhirnya kayak ya udah perusahaan media akhirnya bersaing untuk mendapatkan pembaca, dan bagaimana mengakhiri itu? Apakah itu akan berakhir dengan sendirinya seperti kita misalnya tadi di apa disempat disinggung Mas Azul soal apa clickbait yang akhirnya masyarakat akan tahu bahwa selama ini kami dibohongi gitu dengan judul-judul yang bombastis yang judul tidak sesuai, itu kan mungkin akan sendiri masyarakat paham. Tapi bagaimana dengan, tidak ada yang salah dengan isi jurnalisme, tapi kita dihadapkan dengan sehari-hari dan ya berita-berita cetek, dangkal, dan tidak ada effort dari wartawan untuk melihat jurnalisme secara mendalam. Terima kasih guys. Terima kasih. Ya itu menarik ya. Nanti lama-lama kalau apa media apa beritanya itu ngeprang mulu, kita dianggap ngeprang itu hal yang biasa loh. Gimana Bapak anggota Dewan Pers? Siapa Mas Evan tadi? Mas Tohir. Mas Tohir ya. Mas Tohir, terima kasih, dan saya appreciate banget Anda memikirkan jurnalisme dengan begitu serius. Karena saya juga nggak mikirin seserius itu. Tapi gini, saya mau katakan begini. Memang kita berhadapan dengan fenomena algoritma dan sebagainya ya. Tapi saya kira itu menjadi concern kita. Tapi nah, kalau mengutip Agim, mulailah dari dirimu. Gitu ya. Agim ini bacaannya wayang. Mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan begini. Juga terhadap wartawan online. Anda sekarang wartawan, iya. Oke. Anda ngepost, iya ngepost. Di mana? Di kantor polisi, misalnya gitu ya. Apa yang Anda lakukan sehari-hari? Ya saya di kos-kosan karena masih belum menikah. Lalu kemudian ke kantor, rapat dan sebagainya. Lalu kemudian ke kantor polisi. Udah tiga tempat itu aja. Kalau tidak Anda bertahun-tahun ada di tiga tempat itu, maka saya sarankan Anda berhenti jadi wartawan. Gitu. Karena kenapa? Karena Anda akan jadi mesin. Gitu. Tapi kan kantor saya tidak memberi kesempatan saya untuk bikin liputan seperti ini. Nah. Lupakan kantor kalau Anda masih punya rasa keinginan untuk memproduksi berita yang baik gitu ya, liputan-liputan yang baik gitu. Lupakan kantor, Anda bisa muat itu dalam Facebook Anda dan sebagainya. Tapi modal dasarnya, tadi kan saya sebut excitement. Selain excitement, itu adalah adventurisme. Apa? Adventurisme apa sih? Rasa apa? Adventurir, apa? Petualangan. Petualangan dalam pengertian seluas-luasnya, bisa negatif dan positif. Realnya apa sih dari nasihat ini gitu ya? Realnya sederhana aja. Kalau Sabtu Minggu Anda tidak kerja atau lagi libur, ya mbok jangan tidur gitu. Mbok jangan ke pos liputan atau ke kantor lagi untuk main game gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ambil ranselmu, isi dengan beberapa baju, pergi ke Gambir. Kemana? Gak tahu kemana, pergi aja gitu. Jadi coba sesuatu yang baru, yang excited gitu kan. Maka dengan uang yang Anda, barangkali Anda memilih pergi ke Cirebon gitu kan. Turun di sana, mungkin makan, mungkin apa. Tapi Anda menemukan sesuatu yang baru. Kalau Anda pergi, nah dalam satu prinsip jurnalistik kan begini, kalau kalau mathematician atau apa ahli matematik itu selalu menyebut jarak terdekat atas dua titik itu adalah garis lurus. Dari A ke B itu jarak terdekatnya garis lurus. Kalau wartawan nggak gitu, jarak terindah dari dua titik adalah meliuk-liuk.
jarak terindah. Kenapa meliuk-liuk dan kenapa terindah? Karena dia nggak mau matematis gitu. Dia nggak mau dari A ke B, A, B, A, B, enggak. Dia pindah ke kiri, ke kanan, dia lihat sesuatu yang berbeda. Karena itu, kalaupun tidak jadi tulisan, akan menjadi referensi dari dia. Gitu. Oh, ada orang yang susah. Oh, ada orang yang kaya banget. Gitu. Dulu ada wartawan perang di Tempo, namanya Koris Tajuddin. Itu udah kita kirim pergi ke Afghanistan, udah mau mati di Afghanistan, pergi ke Irak, dan sebagainya. Gitu. Tapi pada satu titik di mana perangnya lagi sepi, kita pindahin menjadi wartawan mode. Sesuatu yang completely different gitu. Tapi dia menciptakan tulisan-tulisan yang bagus. Karena apa? Excitement tadi. Tanpa harus pergi ke luar negeri ya, tapi dia ketemu dengan sesuatu yang baru. Jadi saran saya buat Mas tadi, ya kalau Anda punya waktu dan sebagainya, lakukan. Satu ilustrasi, dulu AJI, Aliansi Jurnalis Independen tuh beberapa tahun setelah tsunami, itu bikin program-program liputan-liputan independen gitu, sendiri, nggak ada kaitannya sama medianya. Ada satu wartawan yang menulis dengan sangat bagus dan diterbitkan dalam kumpulan tulisan di satu buku yang diproduksi oleh AJI, yaitu berangkat dari kecemasan dia. Dia tinggal di satu di Biren di Aceh, dan di situ ada sungai, dan setiap hari dia lihat ada logging kayu yang dihanyutkan. Kita bisa menduga bahwa itu illegal logging kan, tapi dia kan nggak bisa jawab gitu. Nah, berbekal apa namanya uang yang dikasih oleh AJI dalam pelatihan itu, dia bikin liputan. Apa yang dilakukan? 3 hari 3 malam perempuan ini, seorang ibu dengan satu anak, menenteng ransel, sleeping bag dan tenda, berjalan dari rumahnya yang di pinggir sungai menuju ke arah hulu untuk menemukan awal dari kayu yang digelontorkan itu di mana. Dia ketemu, tapi dia nggak tempat illegal loggingnya dia ketemu, tapi dia nggak pernah tahu siapa pelakunya, karena itu perlu investigasi lebih lanjut lagi. Tapi cerita 3 hari 3 malam dia membuka tenda pada saat maghrib, melipatnya lagi pada saat subuh, jalan kaki lagi, itu beautiful, bagus banget gitu. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang mau kita katakan tentang jurnalisme? Sesuatu yang bertujuan tertentu, mengubah iman orang, mengubah masyarakat, atau apa? Kalau saya sih nggak mau tinggi-tinggi gitu. Menghibur masyarakat dengan cerita-cerita yang menyentuh aja udah luar biasa. Itu maksudnya. Ya Mas, kalau ya sebagai wartawan, kalau iman saya sih udah jelas, tidak ada telur dan ayam. Untuk memperbaiki kualitas jurnalistik, ya harus dari kantor beritanya. Jangan mengharapkan publik gitu. Karena apa, buku apa tuh judul media itu kan pembentuk opini ya. Ya kita lah yang harus berubah dalam bentuk opini masyarakat. Walau halam sob. Sekadar pendapat yang doi. Tadi ada yang terakhir tuh di belakang. Ya, silakan. Belum ada yang perempuan ya? Iya nih. Iya, perempuan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Azul sama Mas Bagja. Saya Alvin dari STP Sadra. Saya ingat tahun 2021 awal dulu tuh Koran Tempo sudah memutuskan untuk masuk ke dunia digital gitu ya. Tidak lagi tayang di cetak gitu. Itu artinya kan sebagian tubuh Tempo ini sudah apa memutuskan untuk patuh terhadap algoritma. Nah, di tengah rezim algoritma yang makin otoriter seperti sekarang, kita dilema gitu loh antara menempatkan artikel berita yang sesuai dengan Google, di mana saat ini wadah yang paling utama mungkin adalah Google. Di satu sisi kita ingin mengindahkan tulisan kita berupa seperti tadi yang sering banget dikritik sama Mas Azul tuh, jurnalisme sastrawi. Jurnalisme sastrawi setahu saya itu tidak patuh terhadap SEO gitu ya. Apalagi diawali dengan cerita gitu. Pasti antara judul, keterangan foto, dan paragraf pertama itu pasti bisa sangat berbeda. Tapi gini, kalau memang kan kita sebagai wartawan yang terbuka akan apapun yang terjadi di realitas, mungkin tidak sih kita mengawinkan antara SEO dengan jurnalisme sastrawi atau reportase perjalanan tadi gitu. Maksudnya ini agar kita sendiri tidak tertutup gitu ya. Kita kan berangkat dari keterbukaan, dari kita tidak tertutup dengan realitas yang terjadi. SEO adalah sesuatu yang benar-benar terjadi saat ini. Kita tidak mungkin menolaknya gitu. Kalau kita menolaknya mungkin jadi kita akan ketinggalan. Apalagi di satu sisi wartawan itu terikat dengan publik. Seperti elemen jurnalisme itu disebutkan bahwa jurnalis itu menulis
untuk kepentingan publik gitu loh. Artinya kita menulis reportase perjalanan pasti untuk publik gitu. Yes. Dan sangat ingin tulisan kita itu menyebar sebanyak-banyaknya ke publik. Dibaca sebanyak-banyak gitu. Di sini kan kita kalau mengingat bahwa sekarang adalah rezim algoritma, kita membutuhkan Google, berarti kita membutuhkan SEO gitu. Hmm. Jadi pertanyaan adalah mungkin nggak tidak kita mengawinkan antara jurnalisme sastrawi ini dengan SEO. Jadi yang pertama, yang kedua sedikit, saya lihat di halaman 15 Romawi kalau tidak salah itu Mas Azul tidak mendaku sebagai wartawan ketika masuk ke apartemen di apa dekat stasiun Tunnel Bana kalau nggak salah nama itu ya, tapi mengaku sebagai family. Hmm. Familinya Hasan Ditiro gitu. Okay. Ini bagaimana posisi etik kita ini ketika masuk ke situ? Benar. Kita tidak ingin apa namanya ada wawancara tapi reportase saja gitu. Artinya ketika masuk kan tidak ada izin untuk mengutip, untuk menceritakan apapun lah. Okay. Nah, sementara wartawan kan terikat dengan kode etik jurnalistik itu bagaimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan menarik nomor 2, ada jawab dulu deh. Nomor 2 dulu ya. Saya kira yang esensial itu nomor 2. Ada satu adagium ya yang ya boleh dipercaya, boleh enggak, bahwa wartawan itu boleh melakukan apapun kecuali yang dilarang gitu. Jadi kayak muamalah kalau di agama itu boleh melakukan apa, kalau kebalikannya kan ibadah boleh melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Nah kalau wartawan itu boleh melakukan apapun, jadi gimana tuh ceritanya? Saya mencuri boleh enggak sebagai wartawan untuk menulis gitu? Enggak boleh dong, kan mencuri kan enggak boleh, jelas gitu. Apalagi saya mencuri dokumen, maksudnya mencuri dokumen nggak boleh ya, kira-kira gitu ya, atau apalagi lah gitu yang nggak boleh dilarang. Tapi kalau saya datang ke satu kantor, katakanlah kantor wali kota gitu, saya masuk nggak ada yang meriksa, nggak ada yang peduli, saya jalan, saya lihat di dalam sebuah ruangan ada orang lagi rapat dan di depan pintunya tidak ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Okay. Artinya tidak ada pelarangan kan, boleh nggak saya masuk? Boleh dong. Jangan-jangan ketika Anda duduk di situ, orang-orang itu lagi merencanakan sebuah korupsi atau pembunuhan dan Anda bekerja untuk kepentingan publik. Kira-kira gitu kan. Jadi, balik lagi ke pertanyaan Anda, kalau apakah saya boleh membohongi orang? Boleh. Yaitu orang yang menghalangi kerja jurnalistik saya. Menghalangi kerja jurnalistik itu pidana. Nah, ini pengetahuan sebagai anggota Dewan Pers. Itu ada di Undang-Undang Pers. Ada di dalam Undang-Undang. Enggak boleh. Enggak boleh, lupa. Jadi Nur Hadi itu, Nur Hadi wartawan Tempo yang dianiaya di Jawa Timur itu, Surabaya. Di Surabaya, itu polisi yang menganiaya itu kena pasal itu, penghalang-halangan kerja jurnalis. Enggak boleh. Jadi kalau Anda mau wawancara dengan seseorang, lalu kemudian Anda dihalangin, enggak boleh oleh pengawalnya. Oleh ya mungkin pengawal atau satpam di depan. Anda boleh bohongin. Gitu loh. Anda siapa? Family aja. Gitu. Saudara jauh dari tapi, jauh. Tapi begitu Anda ketemu dengan orangnya, Anda nggak boleh bohong. Saya mahasiswa S2 yang sedang melakukan penelitian, tapi besoknya wawancaranya muncul di koran. Itu nggak boleh. Kita harus mengatakan bahwa saya wartawan. Gitu. Itu ya jelas ya bedanya ya. Jelas bedanya. Begitu si wartawan, si narasumber mengatakan saya tidak mau diwawancara, tunai pekerjaannya. Kita nggak bisa paksa. Nggak bisa lagi kita paksa gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap narasumber yang nggak mau diwawancara itu? Ya reportase. Kalau reportase kan nggak dilarang. Dan saya tidak perlu izin untuk mereportase. Karena ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan publik tadi. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi, untuk sampai pada sikap hidup seperti itu, harus aventurir. Nggak bisa gitu. Kalau kita rapi gitu ya, ya sesuai prosedur, Bapak Presiden. Nah, gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus keluar dari itu dan bandel. Gitu. Jadi wartawan itu memang ada bandel-bandelnya karena dia di harus masuk ke wilayah itu gitu. Walhasil menjawab pertanyaan yang kedua sebetulnya jadi tidak boleh wartawan menyamar gitu dalam liputan. Begini, kalau dia mengamati sesuatu lalu ditanya sama satpam, kamu siapa nih lihat sini? Oh, saya lagi lapar aja, Pak. Itu boleh. Okay. Gitu. Itu bukan kategori menyamar. Itu ya katakanlah itu menyamar untuk mereportase dan menampilkan sesuatu. Tapi kalau kita mau wawancara, itu masuk ke dalam dan Pak saya mau wawancara Bapak gini, ya kita mesti ngomong. Enggak bisa tuh bohong gitu. Ingat film yang sangat terkenal All the President Men. All the President Men itu si Bob Woodward itu mau wawancarain orang, terus dia pergi ke atas ke ruang ke dia tanya sekretaris ya kan.
saya mau wawancara. Oh, nggak boleh gitu. Bapak lagi sibuk gitu. Yaudah saya tunggu ya sini gitu. Dia tunggu aja gitu. Nggak ada kesempatan wawancara setelah beberapa jam. Terus kesal dia, dia turun ke bawah. Waktu itu masih pakai telepon umum. Dari telepon umum ditelepon sama sekretarisnya. Saya dari jasa pengantaran paket, ada paket untuk Anda gitu. Nah turun tuh si orang itu kan. Ya, turun orang itu, lalu kemudian dia naik ke atas dan menerobos masuk ke tempat itu. Begitu sekretarisnya datang, loh kamu kok masuk? Ya nggak bisa apa-apa lagi, karena dia adalah orang yang menghalangi kerja jurnalistik. Jadi dahsyat tuh wartawan itu. Iya kan? Ya tapi mesti kreatif artinya ya. Saya ingin ceritakan dulu di majalah Tempo, ini dulu kebetulan ada orang yang di sini, bosnya Pak Budi. Kami menulis tentang aborsi ya. Di Jakarta dulu Raden Saleh lagi hot-hotnya gitu. Kami ingin membuktikan aborsi itu. Dokternya di mana gitu. Nyaman. Gak ada cara lain itu. Udah dicoba kirim wartawan, reporter ke si dokter yang di Jagakarsa sini. Pak, saya dari majalah Tempo ingin wawancara Bapak tentang aborsi. Oh, enak aja. Saya ini dokter terhormat. Kamu udah menuduh saya. Oh, balik. Gak jadi. Gak bisa membuktikan. Akhirnya apa yang dilakukan? Kirim reporter lain. Membawa istrinya Batis, apa ya Pak Batis? Supir, supir kantor. Kebetulan lagi hamil, 3 bulan. Dibawalah ini mengaku suami, apa mengaku kakak beradik. Karena undang-undang kesehatan kita, kalau dia niat menggugurkan, dan itu karena hubungan di luar nikah, itu boleh tuh. Ini undang-undang, tapi udah direvisi ya sekarang. Si siapa harus ada dari apa konsili kedokteran kalau mau digugurkan. Lalu dibawalah ini, ngaku sebagai kakaknya, si reporter ini adik saya hamil di luar nikah, mau menggugurkan. Dokternya langsung tanda tangan, silakan masuk ke ruang, apa namanya, ruang periksa. Ya, itu agak ini juga, agak apa namanya, di luar skenario. Jadi si ceweknya takut. Mungkin udah disuruh takut ya. Akhirnya bisik-bisik, si reporternya ini namanya Akbar, udah keluar dari Tempo. Akbar bilang, Pak, adik saya takut nih, besok lagi aja ya. Nggak jadi. Kita bisa mereportasikan itu. Sudah dapat data tuh, ini dokter kurang ajar memang, tukang aborsi. Nah, tetapi informasi itu tidak bisa kita tulis langsung. Bahwa dokter ini bla 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 gitu. Yang kita lakukan adalah ngutus wartawan lain datang ke situ. Bapak, saya wartawan Tempo, kemarin saya dapat informasi ada orang yang mau menggugurkan. Ini nomor apa nomor pasiennya. Dia mengaku kepada kami bahwa dia mau menggugurkan tapi enggak jadi. Benarkah itu apa namanya diterima oleh Pak dokter? Enggak bisa mengutip dia. Dengan cara begitu maka si wartawan yang mengaku sebagai wartawan Tempo punya data dan punya konfirmasi kepada si dokternya. Bukan begitu Bapak Budi? Akhirnya urusan itu bisa terminta. Idenya nggak tahu lupa tapi kita tim lah gitu ya gitu apa namanya itu juga dipakai untuk yang bidan Bekasi sama juga jadi ngaku apa namanya bahwa itu udah sampai ke dalam karena si yang hamilnya itu tidak jerih gitu begitu disuruh masuk ke dalam udah telentang apa namanya kita lihat itu si siapa tempat buang bayinya itu begitu mau ditindak itu mau digugurkan baru kita terbirit-birit si wartawannya itu besoknya kita sama juga tekniknya dikirim wartawan lain untuk mengkonfirmasi tentang kesaksian dari si reporter yang nyamar tadi ya sekali lagi itu teknik ya maksudnya saya tidak tahu apakah kalaupun kejadian seperti digugat ya oh ternyata yang kemarin datang itu wartawan juga gitu kan kira-kira dia si dokter ya mungkin kita bisa salah ya, bisa salah, tapi kita bisa membela diri. Apa yang membela dirinya pakai apa? Pakai pasal pemenuhan hak publik untuk tahu, gitu. Karena yang namanya kita sebagai pembayar pajak, kita mesti tahu ada praktek aborsi ilegal dan sebagainya kan, karena ibadah ilegal itu efeknya tentu saja adalah kesehatan pasien dan seterusnya kan. Nah karenanya itu bisa dipakai. Dan hak publik untuk tahu itu konstitusi, undang-undang dasar, dan itu adalah hak asasi manusia. Jadi gede banget gitu. Kalau mau diperhitung, nah, tapi biasanya kalau gini enggak lah. Dan dia takut juga kan, dia profesor dokter lah itu. Oh, gak disebut namanya aja? Lupa saya namanya, tapi dia ketua IDI waktu itu ya. Terhormat lah, tapi dia menerima itu. Karena duitnya gede banget. Satu hari itu bisa 10 orang yang datang.
dan ada musimnya. Satu, pada bulan Maret, ternyata itu hasil dari perayaan tahun baru. 3 bulan kan? Yang kedua, bulan Juni, hasil dari perayaan Valentine. Oh. Itu Pak Budi yang tahu itu tentang itu. Oke, pertanyaan nomor satu tadi, gimana mengawinkan tadi algoritma sama jurnalisme sastra? Iya, saya sih gini ya, orang tuh kadang-kadang suka langsung ngejudge bahwa yang namanya jurnalisme digital itu pasti jelek. Oke. Okay. Karena memang contohnya ada gitu ya, contohnya itu ya clickbait dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya digitalisasi media itu bagus. Digitalisasi media itu kan yang terjadi adalah demokratisasi media. Ketika Koran Tempo masih terbit cetak, itu dia hanya beredar di Jabodetabek dan provinsi-provinsi sekitar. Kalaupun mau agak jauh, dapetnya siang. Di Medan itu barangkali baru zuhur, baru nyampe. Itu yang terjadi sama Kompas dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah digitalisasi? Jam 5 pagi, dia muncul di aplikasi, ya ditonton dan dibaca oleh orang seluruh dunia. Gitu. Jadi, dan biasanya harga yang lebih murah. Gitu, karena tidak ada aspek kertas. Jadi kalau saya ketika dengar berita Republika berhenti bercetak, versi cetaknya, saya alhamdulillah. Karena artinya orang sudah mulai pindah ke sana. Tinggal yang ukurnya adalah apakah dia punya sistem yang baik di dalam digitalisasi itu. Apakah dia punya platform yang bagus dan sebagainya. Itu satu ya. Yang kedua adalah yang jadi persoalan juga itu adalah ada satu algoritma yang bekerja berdasarkan prinsip traffic, ya kan? Jadi sebuah berita itu bisa mendatangkan uang, iklan dan sebagainya, kalau dia bisa mencapai publik sebanyak-banyaknya. Okay. Dengan kata lain, traffic kan, kira-kira gitu kan. Nah, inilah pangkal dari munculnya clickbait. Berita-berita clickbait, yaitu mencari traffic, orang ditipuin gitu. Orang ditipuin, nah ini yang jadi tantangan kita gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara sama Google, dia ya mungkin dia mendua ya, di satu pihak dia menjalankan itu, tapi dia gerah juga sekarang ini. Nah apakah ada titik, apa namanya, perkawinan atau titik tengah dari itu semua? Ada, udah banyak gitu, kalau kita baca. Ya misalnya The Economist kan itu kurang bagus apa gitu kan. Apakah dia clickbait? Enggak. Dia muncul di versi digital, ada versi digitalnya. Ada versi cetak. Sekarang ini orang lebih suka TikTok daripada baca berita. Ya enggak apa-apa juga. Memang masyarakatnya memang sedang tumbuh dan bergerak ke arah sana. Sekarang tinggal bagaimana kita mewarnai TikTok itu. Kalau kita ngikutin follow TikTok-TikTok yang bagus-bagus, ya sangat bagus. Nah, kira-kira gitu ya. Apa yang mesti dilakukan? Ya kalau saya, titik tengahnya saya katakan tadi, bikin dua judul, judul SEO dan judul yang sebenarnya. Apa ada resume, ada keyword gitu ya. Keyword tuh bisa dicari gitu. Kalau keyword Jokowi itu pasti rame, ya kan? Pasti kan? Siapa gitu nggak rame gitu. Ya itu kan bisa sangat-sangat bisa diatur. Gitu. Jadi menurut saya kok tidak membenturkan itu ya. Makanya saya ya, buku ini tidak ditulis sebagai jurnalisme anti-algoritma kan. Di luar algoritma itu artinya memang saya berusaha mengatakan bahwa ya ini memang tidak menjadi praktek sehari-hari. Jadi, dari wartawan-wartawan yang menghambat bukan pada, negasi pada jurnalisme di dalam algoritma. Di dalam algoritma, betul. Jadi ya ya udah, enggak apa-apa kita jalanin gitu. Yang penting kita ada, karena kalau kita kerja ya tadi teman-teman yang dari online ya, kalau kita kerja berdasarkan perintah algoritma sama kantor dikasih target 10 berita sehari gitu. Ya pasti kering ya. Secara individu juga kamu juga pasti rasa gue ngapain sih sebetulnya gitu kan. Nah itu bisa dilakukan dengan proyek-proyek kayak begini gitu. Oke, kita udah 2 jam tapi rasanya asik ya. Jadi Pak Kumpum tuh ahlinya ahli. Silakan. Tadi mau nanya soal algoritma itu, apakah lalu kemudian setelah buku ini terbit nggak bisa lagi nulis cerita-cerita perjalanan kayak gini karena mungkin nggak ketemu algoritmanya. Tadi sudah terjawab sedikit. Kalau gitu pertanyaan saya ganti. Mungkinkah artificial intelligence itu bisa membuat cerita perjalanan seperti ini yang renyah seperti ini, dan apakah itu akan menggantikan kerja wartawan?
Itu aja. Makasih. Wah, berat kelihatannya. Singkat, berat, mahal. Ya, pasti dari kampus ini. Pasti dari kampus. Nah, silakan. Pertanyaan-pertanyaan hipotetikal. Saya setuju ya, kalau kita hanya bergerak di jurnalisme yang cepat tadi, sebenarnya sangat mudah dipetakan kok. Sangat mudah dipetakan. Seperti layaknya kita menulis press release gitu. Press release itu kan piramida terbalik, udah tahu gitu. Nah, itu sama artificial intelligence pasti kebaca banget. Tapi feel atas sesuatu saya enggak terlalu yakin itu bisa didapat. Feel dan sensitivitas gitu. Itu manusia banget menurut saya. Manusia banget gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya langit pecah tadi. Ya langit pecah atau apalah. Ya di sini aja lah misalnya gitu ya. Ada Felix misalnya kawan saya duduk di pojok dengan celana pendek, kaos kaki dan seterusnya. Itu saya enggak terlalu yakin itu bisa dibaca gitu ya oleh artificial intelligence gitu. Jadi enggak kok, saya enggak lihat itu sebagai sesuatu. Belum lagi kalau kita bicara soal cara memandang persoalan. Yeah, yeah. Nah, itu kan sangat subjektif kan. Kan juga saya katakan di Bagja tadi bahwa jurnalisme ini tidak mengharamkan subjektivitas gitu. Ya kan? Subjektivitas. Karenanya dia terbuka kemungkinan-kemungkinan itu gitu kan. Yeah, yeah. Saya kira gitu kali ya. Mudah-mudahan sih ya saya enggak ngelihat ini sebagai sesuatu yang layak dibenturkan gitu, tapi harus dikritisi kali ya. Si jurnalisme algoritma nih gitu ya, kita harus keluar dari atau mencari cara lain dalam mengucapkan sesuatu gitu. Ini di Tempo nih kalau boleh cerita sedikit, barangkali kita juga sadar bahwa tulisan-tulisan investigasi yang dibikin Bagja, Budi dan sebagainya yang mungkin kita anggap gagah dan menang award di mana-mana, barangkali orang jenuh juga gitu. Makanya kita kembangin juga bisnis-bisnis yang mengucapkan Tempo dengan bahasa yang lain gitu loh. Nah, yeah. Misalnya kalau boleh menyebut, misalnya satu proyek yang ditangani Mas Budi ini teman saya di board of director. Berdiri dong. Itu misalnya kita beberapa tahun lalu mengakuisisi kok bisa gitu ya, satu channel di YouTube yang isinya adalah apa namanya itu? Explainer, edukasi tapi lewat bukan kartun apa? Animasi ya, lewat animasi yang dikembangkan oleh anak-anak muda gitu. Dan itu scientific banget. Kenapa ada badai, kenapa harga rupiah bisa jatuh, kira-kira gitu, hal-hal yang kecil-kecil begitu. Dan menurut saya itu value-nya. Kami merasakan bahwa itu value kita kan, yaitu science gitu kan. Gitu. Nah, itu sekarang 4,5 juta kali ya follower-nya ya. Pada saat kita akuisisi 3 tahun lalu tuh cuma 1 juta gitu. Jadi saya senang dan sangat sering menyebut kok bisa sebagai sebuah eksperimen pengucapan yang lain gitu. Kok bisa ya? Kok bisa gitu. Nah, yang ini kan terbatas kan ngobrolnya kan di ojo keos kan gitu kan. Kalau kita bicara algoritma di sana ya kok bisa gitu. Jadi enggak apa-apa juga sih Mas Hari Kumpul. Kita coba exercise dengan macam-macam gitu. Kalau pakai AI AI. Kita masukkan keywordnya celana pendek, sepatu, berkumis. Yang keluar Bob Sandino, Pak, bukan Felix. Ya. Oke, ada lagi? Yang cewek dong. Udah. Hah? Udah habis. Nanti habis ini boleh offline ya. Lebih dekat. Ini, iya, ternyata udah 2 jam kita ngobrol lama ya. Enggak berasa ya. Ya mungkin perlu ada sesi kedua Pak Arief. Siap. Agar kita bisa lebih gayeng lagi ngobrolnya gitu ya. 28 Januari Di tim 28 Januari di tim ada ini juga ya. Sama. Diskusi sama juga. Ya nanti kita ada readingnya juga mudah-mudahan. Oh oke okay. Oleh Dian Sastro. Bisa Allah. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan diskusinya sangat menarik. Dan ini belum berakhir, nanti tanggal 28 kita sambung lagi ya.